Purna selamat sejahtera guys, kembali dalam rancangan Kreatif TV. Jadi episode lepas minggu kau dulu sah. Dah, sebelum lagi kita berpecah kan. Dah last video kita berpecah. Tak boleh ya. So hari ni kita buat benda best sah. Benda best. Kita buat benda best. Buat kita nak buat apa sah? Hari ni kita nak borak pasal klingi. Wow, klingi. Boleh tak kita sebagai lelaki boleh terima tak klingi perempuan 24 jam? Biasalah benda ni memang jadi kecoh juga. Betul, betul. Sebab dia kata kita asyik nak kena asyik layan perempuan je sampai kita macam tak ada life. Tak ada life. Kita pun ada life kita juga. Betul. Kita nak salahkan lelaki jugalah. Kita nak salahkan lelaki. Kita dapat komen daripada asyik salahkan perempuan je. Hari ni kita kena hantam lelaki. Sebab klingi ni bukannya diminta. Tapi memang benda ni tak ada. Tapi yang kalau macam kita salahkan lelaki rasa macam maki diri sendiri je. Okay, tak apalah. Kita salahkan je perempuan. Kita letakkan dua antara lelaki dengan perempuan. Sebab lelaki pun ada yang klingi, perempuan pun ada yang klingi. Kau pernah ada awek yang klingi tak? Yang buat kau rimas ke apa? Aku, to be honest, aku suka awek atau awek atau girlfriend yang klingi lah. Sebab aku pun jenis aku tahu aku timeline dia, aku layan dia. Kira tak, maksudnya awek kau klingi tu 24 jam kau kena layan dia lah. Tak juga. So aku pun ada time klingi aku juga. So give and take lah. Give and take lah. Baik lah. Bila perempuan manja dia comel lah. Dia buatkan macam sayang je masuk bilik lah. Perempuan yang klingi yang manja ni dia untuk dekat boyfriend dia je. Dekat perempuan yang lelaki tak kenal dia tak ada. Kalau suami tak dia suami tak dia bagi. Tegak pantang pun. So maksudnya macam tadi kau cakap kau adalah seorang lelaki yang klingi. Tengok jugalah timing tu jugalah. Oh, klingi kau ada timing. Aku timing jugalah sebab kita ni bukannya hormon nak manja-manja. Kita kena tegas juga sebagai lelaki. Aku memang seorang yang manja. Aku perlu dibelai. Yang tu aku perlu dibelai sebab bila orang belai aku, bila orang layan aku kan, dia punya perhatian dekat aku 24 jam. Aku rasa macam oh best, best, best. Oh balik lah. Kadang-kadang tiba-tiba kan, kau tengah main game, bila ada call tu, angkat je lah. Angkat walaupun je lah. Kau memang tengah nak menang ke, apa benda ke, angkat tiba-tiba kau ada masalah penting ke dekat. So, kau tiba-tiba ni, rupanya internet tak ada itu. Kau pula pincang nanti, sebab kau tak tahu internet apa yang kau tak ada. Betul. Baru nak cari-cari, tegi-tegi-cari kan. Tapi baik bagi kau kan, dekat Malaysia ni kan, lelaki ke perempuan yang lebih pada klingi? Nak kata perempuan lah. Perempuan. Memang secara hierarkinya, azalinya memang perempuan lah. Perempuan sangat klingi lah. Sifat orang nakkan someone tu ada. Yes, betul. So lelaki kena faham lah yang sifat perempuan tu perlukan macam ni, macam ni. Untuk dia apa pasangan hidup. Jangan lah sampai kau dah meluat dengan awek kau, nanti dia klingi dengan lelaki lain pula. Lelaki ni sebenarnya kena tahu timing-timing perempuan. Lagi-lagi waktu PMS atau waktu dia period, dia kena tahu. PMS dengan period lain lah? PMS lain sebelum period. Premenstrual system. Premenstrual system. Premenstrual system. Premenstrual system. Premenstrual system. Sebelum datang bulan, dia kena tahu mood perempuan tu akan berubah. Lagi susah sebab setengah perempuan kadang-kadang period nak marah, kadang-kadang period nak tidur. Dia nak makan. Kalau datang je time klingi dia waktu period, mati lah kau. Kau tengah kerja, kau nak kena stop semua kerja. So kau kena layan dia nak perhatian korang. So korang kena tahan lah. Aku memang suka sangat perempuan yang manja. Dia buatkan aku rasa macam faham. Aku faham body language. Perempuan ni klingi satu je lelaki kena ingat. Reply on time lah. Ya, yes, betul. Lambat, ibu tak buat apa pun. Macam jangan blue tick. Jangan blue tick. Tunggulah nanti dia spam. Benda tu dikira World War Z lah. Tengah cuci pinggan ni, dia call lah spam lah. Sebab aku tak inform dia. Sebab dia tengah tiba-tiba rindu. Kau break dengan ex kau berapa? Hah? Sebab tak ada jodoh. Tak ada jodoh. Klise lah. Klise, jawapan yang sangat klise lah. Tak ada jodoh. Cakap je lah kau tak layan dia. Tak, aku risau. Lelaki pun, dia ada klingi dia tau. Dan klingi lelaki ni, ada yang kadang-kadang kita mungkin meluat sikit lah. Betul lah. Kita sebagai lelaki pun nak meluat. Kadang-kadang meluat ke perempuan tak tahu lah. Tapi kebanyakan perempuan terima ke klingi lelaki kau?
dia macam nak kata terima tak terima, sebab lelaki ni jarang tunjuk klingi dia. Dia tapi dia tunjuk jealous dia. Sebab lelaki ni dia suka bercerita. Contoh kalau kau ada masalah sebab kerja kan, ni tak suka lah bos saya ni macam-macam ni. Tapi aku tak suka perempuan reaction. Lah ya ke? Aku tak suka. Ah, sebab time tu lah lelaki tunjuk dia punya dia suruh perempuan tu care. Care masa dia tanya dia. Manja lelaki ni dia termasuk dengan ego dia tau. So dia punya manja tu tersorok dengan ego dia. Takkan lelaki dia nak macam nak manja. Tak ada, takkan kita tunjuk perempuan je. Dia tak ada macam tu. Lelaki nah, macam dia. Tu perempuan je lah. Tiba-tiba gesek-gesek kat kepala, gesek kepala bawah. Itu lain. Kau mata tutup. Tapi itulah laki lah, kalau laki dia macam ego dia, macam contoh dia nak tunjuk kat perempuan tu yang dia nak klik, dia nak manja kan, time dia macam dia pegang, so perempuan kena pandai sekali ya, dapatkan dia kan, bapak pun ajar kan. Macam tak ada agama you cakap kan, untuk suami isteri. Perempuan punya klingi ni dia berjadual sebenarnya. Betul. Kau kena bagi tahu, okey, time-time macam ni boleh klingi. Time-time tu sebab kita tengah free. Jangan time tu timur contoh keluar dengan family ke, time tu nak klingi, kita busy. Lepas tu apa yang kita buat, perempuan tak disalahkan. Macam tu kita keluar, dia tahu yang dia keluar dengan family, buat story pun, dia tangan, jangan marah. Betul. Walaupun kau tengah klingi, cakap je dengan family ni, nanti kita klingi. Betul. Dia kena, perempuan tu kena faham. Kena faham. Sebab dia jadual juga. Yes, memanglah dia klingi. Sebab waktu malam tu kau nak on the call ke, kau nak buat video call, itu terpulang kau lah. Kali tu salah lelaki lah kalau ada bagi alasan anak ke apa kan. Betul. Ha. Tak, macam aku terasa. Sebab aku dah bertahun dah tak video call dengan awet aku. Tak, contoh. Tak cakap malam tu dah free, tu dah tak buat contoh. Apa. Contoh. Malam-malam I busy. Tahu ada awek ke, bini ke, jangan selalu lepak malam. Betul. Malam tu, time tu dah diorang nak tunjuk manja, kasih sayang dia. Pagi tak. Pagi memang muka diorang stres. Kerja, mandi, kalau ada anak, setelkan anak dulu. Jadi siapa yang bawa, macam girlfriend dia bawa keluar malam kan, lagi lah, jangan takut pergi tempat lain. Betul. Lepas tu lagi-lagi bini lah, aku ada member lah baru kahwin. Dia cakap, siap tunjuk ke screen, tunjuk ke conversation. Dah lupa ke bini dekat rumah ni? Tapi lepak kita-kita lah. Lepak mamak, untuk borak-borak. Dia lupa bini dekat rumah. Laki yang dah kahwin memang tak patutnya lah banyakkan lepak kan. Dia kena faham lah. Kalau lepak boleh lepak kan. Nah, tapi lah. Tapi balik awal, perempuan punya overthinking dia sampai 20 tahun akan datang, dia akan risau. Dia punya overthinking. Main futsal even kita dah inform pun dia akan risau. Akan risau. Contoh kau bawa awet kau pergi main futsal, awet kau duduk tepi, dia pun risau, takut kau main je ke, patah ke. Kalau kita bawa awet buat futsal kan, nanti dia akan bagi sorak-sorakan. So kita akan lagi bertambah semangat. Pasal lelaki yang tak main pula, sorak kat dia pula. Itu bahayanya bawa. Itu yang tak bestnya. Itu yang tak bestnya. Kan tiba-tiba pak ure abang lain yang jadi. Laki tolonglah bagi kerjasama dekat perempuan. Betul. Kau nak rasa, "Oh ya, aku pun ada live juga, aku nak main game juga." Kau kena inform semua benda, kena inform, cakap direct. Betul. Tak boleh kejap ada hal ni. Tapi kau buat pergi. Kau ML. Kau kena bagi tahu, kejap rasa game je boleh tak? Perempuan pun tak ada halang. Perempuan pun janganlah. Kalau boleh main sekali lah. Yes. Main game. Yes. Kalau rasa tak boleh terima klingi kau, patut kau belah cari lelaki lain. Kau reserve later. Korang baru couple. So bagilah lelaki tu masa sikit untuk alone time with friends. Betul. Dia pun ada live. Kalau dia lelaki, tanggungjawab besar. Mainkan dia lah, nak tak guna tak kisah. Betul. Okay guys, itu saja hari ini. Maaf, masa sangat-sangat cemburui. Jadi Izzah, jangan lupa like, share, subscribe dan turn on notification kita punya next video, dan stay tuned for our next video. Tahniah untuk kita dah capai 100 like. Terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah, kita bersyukur atas sokongan anda semua. Harap anda teruskan sokong kami. Dan jangan lupa tekan butang loceng tu untuk dapatkan notification setiap video baru kita orang. Dan jangan lupa tengok video kita orang semua, okey? Okey guys, 3 hari. Ya, betul, dah 3 hari. See you again next time. Kreatif TV. See you.